Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal syakirin alladhi ja'alana minal mu'minin al-muwahhidin والذي قد اختار من عباده المؤمنين المتقين وأدخلهم في جنات النعيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من حر الجحيم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين وآله وأصحابه المجاهدين الطاهرين قال الله تعالى في كتابه الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Amma ba'du fala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Janabal fudala wal kurama, para alim ulama, para kiai yang selalu kita muliakan, yang saya hormati Wakil Bupati Ketapang Bapak Haji Farhan S.E.M.S.I. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Yudiani SH. Yang saya hormati Bapak Camat Air Upas, Bapak Nikodimus Ervan S.E.M.A.P. Yang saya hormati Bapak PC Kepala Desa Membulu Baru, Bapak Sukaryo. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhajirin, Ibu Nyai Siti Mutomimah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Bapak Haji Slamet Mulya Widada. Yang saya hormati Ketua BKM Al-Muhajirin Haji Saiful Rahman. Juga yang saya hormati seluruh pejabat pemerintah khususnya dari Forum Kompincam Kecamatan Air Upas, para wali santri, wali murid, seluruh tokoh agama, tokoh etnis yang saya muliakan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada detik hari ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan limpahan rahmat taufik dan hidayahnya saya bersama istri bisa bersilaturahim bermuajahah di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah dalam rangka haul sahabat kami almarhum Bapak Kiai Nur Halim dan seluruh masyayikh sekaligus haflah akhir sana Pondok Pesantren Al-Muhajirin. Semoga pertemuan kita di siang hari ini betul-betul menjadi pertanda kumpul kita bersama besok di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam Allah semoga tetap terlimpahkan keharibaan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan keteladanan
kepada kita semua untuk mencapai kehidupan yang bahagia, sejahtera fid dunya wal akhirah. Semoga kita menjadi umatnya yang setia mengikuti sunnahnya, sehingga kelak kita akan mendapat syafa'atul uzma fi arasatil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada Ra'isul Barnamij, pembagi acara, yang telah memberikan fasilitas waktu kepada saya untuk memberikan tausiah pada acara di siang hari ini. Semoga waktu yang diberikan bersamaan ridho dari Allah membawa manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Para hadirin sekalian yang berbahagia, ketika Gus Nasir telpon saya meminta saya untuk hadir di Air Upas dalam rangka acara haul Ki Haji Nur Halim, saya langsung jadi teringat ketika beliau belajar bersama-sama saya di Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari, Kediri, Jawa Timur. Beliau sangat akrab dengan saya. Beliau santri yang rajin, santri yang tekun, santri yang istiqomah. Setelah selesai pendidikan di Pesantren Darussalam Sumbersari, diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Imam Faqih Asy'ari, salah satu santri dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng, pendiri NU. Beliau lalu mondok lagi juga di Pesantren Darussalam, tapi di Ponorogo, yaitu Pesantren Darussalam Gontor. Setelah itu kembali lagi ke Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari dan mendirikan organisasi kesantrian di Pesantren Darussalam Sumbersari. Pencetusnya beliau, ide-idenya beliau, dan pelaksana pertama periode saya, karena beliau adalah kakak saya. Saya ingat persis saat itu, masya Allah, Allah maufir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa taqabbal hasanati lahul fatihah. Dan alhamdulillah saya hadir di Air Upas ini yang ketiga. Yang pertama kali di SP4, SP5, 7 titik saat itu. Yang kedua saya hadir di sini ketika santunan anak yatim. Saat itu Bunyai Mutamimah masih pengantin baru. Dan alhamdulillah saat ini saya hadir, saya lagi pengantin baru. Belum 40 hari. Ceritanya healing ke Kalbar. Ya, apa kata anak sekarang itu, bulan madu ke Kalbar. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Farhan ya. Ketika saya menghubungi salah satu teman di Sungai Melayu, Kiai Mansur, dan insya Allah besok Ibu DPR juga akan hadir ke sana, semoga. Saat itu ketika saya menghubungi, saya belum menikah. Dia bilang, semoga nanti kecantol perawan Kalimantan katanya. Padahal saat itu saya sudah menentukan hari pernikahan. Katanya siapa tahu kena apa itu lagunya Dodi Kempot ya. Dan alhamdulillah saya hadir ke sini pertama kali bersama istri. Kata Pak Wakil Bupati itu, mana itu, wanita Kalimantan Barat Ketapang itu cantik-cantik, itu memang benar. Masyarakat itu cantik atau tidak, satu bisa dilihat dari bunyainya, kedua dari anggota DPR-nya. Itu sudah mewakili semua ya. Kalau bunyainya cantik, insya Allah santri-santrinya juga cantik-cantik, fatayatnya juga cantik-cantik. Saya begitu ketemu Ibu DPR, ya sempat dialog sebentar di rumah ramah tamah bersama, cantik juga. DPR kan wakil rakyat,
Kalau wajahnya cantik berarti yang diwakili juga cantik, itu lambang. Ya untungnya saya bawa istri yang tidak kalah cantiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, di hari ini kita haul. Acara haul di samping kita silatul arham, ada nilai silatul arwah. Apa arti silatul arwah? Kita menyambung roh. Secara fisik, kita silatul arham saling bertemu dengan teman-teman kita, dengan warga kita, dengan pengasuh pesantren, dengan para pejabat pemerintah yang begitu kompak hadir di majelis ini. Saya sangat mengapresiasi. Tapi kita di samping itu juga silatul arwah, kita sambung roh kita dengan para kiai, dengan para masyayikh, dengan orang-orang yang solih, agar kita kelak di akhirat di surga bersama mereka. Allahumma amin. Roh manusia itu di dunia itu sudah ngumpul-ngumpul, Pak Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha ikhtalafa. Wa ma tanakara minha ikhtalafa." Ini kata Rasulullah. Roh itu kumpul-kumpul rombongan, berpeleton-peleton. Apa ya, kalau di istilah TNI itu satu peleton ya, satu perkumpulan, satu kompi, berkompi-kompi, berpeleton peleton itu roh. Ketika di alam arwah mereka sudah kumpul, fama ta'arufa minha italafa, arwah yang ketika di alam arwah itu sudah kumpul, sudah kenal, maka di dunia mereka bisa rukun, bisa kumpul, bisa damai, bisa nyaman. Tapi wama dana karomina istalafa, jika rohnya di alam arwah tidak pernah ketemu, tidak pernah kumpul dan tidak kenal, maka muncullah kita di dunia juga tidak kenal, tidak kumpul dan tidak bisa komunikasi dengan aman dan nyaman. Maka mungkin kita pernah melihat orang duduk, sebenarnya dia duduk berdampingan, tapi yang satu agak menghadap ke barat, yang satu sini agak menghadap ke timur. Dia tidak bisa bercakap-cakap dengan asik, tidak nyaman. Ini jelas rohnya dulu ketika di alam arwah belum kumpul, dia tidak kenal. Maka kalau saya bisa asik ngobrol bersama Bapak Wabub, bersama Bapak Camat, mungkin rohnya dulu di sana sudah kumpul, Pak. Semoga kita kumpul di surga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang hadir di acara haul Ki Haji Nurhalim dan bersama masyayikh. Kita mengumpulkan arwah kita dengan roh-roh mereka. Harapan kita di akhirat kita selamat dengan barokah para ulama, dengan barokah para pejuang, para kiai. Kita insya Allah hidup akan selamat dan menjadi berkah. Allahumma amin. Dan peringatan haul di Indonesia ini satu-satunya yang mengadakan haul hanya kelompok umat Islam ala tariqati Ahlussunnah wal Jamaah. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah tidak kenal namanya haul. Haul dianggap bid'ah, haul dianggap sesat, tapi kita tidak. Umat Islam Nusantara ini mereka sangat faham di dalam memahami dalil-dalil agama, sehingga masalah-masalah yang kelihatan sepele, semua ada hujahnya, semua ada dasarnya, semua ada hadisnya. Maka enggak salah kalau Bapak Bupati itu masya Allah peduli banget dengan pondok pesantren, Pak Camat peduli dengan pondok pesantren, karena pondok pesantren adalah benteng terakhir Islam ala thariqati Ahlussunnah wal Jamaah. Embrionya negara kesatuan Republik Indonesia adalah pesantren. Ulama dan para santri zaman dulu, sebelum ada Republik Indonesia, mereka sudah berjuang melawan Belanda, mulai ujung barat sampai ujung timur. Pondok-pondok pesantren sudah menentang para penjajah. Mereka para santri bersama kiainya angkat senjata untuk mengusir penjajah.
Makanya jangan khawatir, sampean kalau pesantren jadi besar, Ahlussunnah wal Jamaah menjadi besar, insyaallah NKRI akan semakin kokoh. Karena Ahlussunnah wal Jamaah punya jargon NKRI harga mati. Mereka perintis bangsa ini, perintis negara, mendirikan negara. Tidak mungkin mereka akan menghancurkan dan merobohkan negara yang mereka bangun sendiri. Tapi kita harus waspada dengan kelompok-kelompok baru yang datang ke Indonesia. Tidak pernah berjuang melawan Belanda, tidak pernah ikut mendirikan bangsa, datang-datang di sini bikin kisruh terus. Na'udzubillah. Indonesia ingin kuat, dukung pesantren. Indonesia ingin kuat, dukung Ahlussunnah wal Jamaah. Dimanapun tempat kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu kuat, maka semua etnis dan lintas agama nyaman hidup di sana. Maaf Pak Camat ya, kalau di sini adanya yang kuat itu kelompok kadrun, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Maaf ya, saya yakin Pak Camat tidak akan nyaman di sini. Dan masyarakat tidak akan nyaman. Maka ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia sekarang sedang membangun politik yang namanya politik kebangsaan. Ini yang sedang dibangun oleh ulama Nusantara, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang dimaksud dengan politik kebangsaan? Tidak terlalu fanatik terhadap politik praktis tertentu. Silakan Anda PKB, silakan P3, silakan PAN dan lain sebagainya. Yang penting NKRI harga mati. Yang penting bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara. Ini namanya politik kebangsaan. Apapun politik kalian, tapi kalau ngerong-rong NKRI, kalian akan berhadapan dengan para bangser dan Ahlussunnah wal Jamaah bersama gerbongnya Jamiyah Nahdlatul Ulama. Maaf, apa ada umat Islam selain di NU yang kader-kadernya berani menjaga gereja? Ada enggak? Hanya NU. Saya tertarik ketika peringatan satu abad NU di Gulora Delta Sidoarjo. Subhanallah. Warga NU merasa dibantu oleh umat Kristiani. Kenapa? Semua gereja dibuka, semua halaman gereja untuk parkir mobil warga NU. Dan semua gereja dibuka untuk istirahat warga NU yang mengikuti upacara peringatan satu abad Jamiyah Nahdlatul Ulama. Andaikan yang mengadakan acara bukan NU, saya mungkin ya, orang Kristiani menutup gereja semua, mereka ketakutan. Tapi karena NU nyaman, maka jangan khawatir kalau pesantren jadi besar. Jangan khawatir kalau NU jadi besar. Kita nyaman, kita aman. Karena ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat mencintai perdamaian. Salah satu di antara kelompok Ahlussunnah wal Jamaah punya tradisi haul. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada haul. Apa haul? Peringatan tiap tahun akan wafatnya seseorang. Rasulullah pun melakukan haul. Kenapa? Karena Rasulullah setiap tahun ziarah ke makam Uhud untuk mendoakan pada syuhada Uhud. Mendoakan kepada para leluhur, orang-orang yang sudah berjasa kepada kita semua. Ini adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu ini seiring dengan doktrin pemerintah kita. Sebagai bangsa yang besar, kita harus menghargai jasa para pahlawan. Pahlawan siapa yang berjuang demi kemaslahatan umat, demi bangsa dan negara? Pahlawan-pahlawan kemanusiaan, mereka sangat layak kita hormati dan kita hargai. Bagaimana caranya? Kita doakan setiap tahun paling tidak kita adakan haul untuk mengingat kembali jasa-jasa mereka. Ya cara wong Jawa, wong lek gak ngerti jasane leluhure, ya wong gak bener.
Kita terlahir itu tidak mendadak. Kita bisa besar karena jasanya orang-orang terdahulu. Karena jasanya orang-orang yang mendahului kita. Dalam makalah Arab disebutkan, kata sebagian ulama, man tarokal usul hurimal usul. Barang siapa yang melupakan jasa-jasa para pendahulunya, maka dia tidak akan sampai kepada tempat tujuannya. Kalau kita punya keinginan apapun, punya hajat apapun, jangan sekali-sekali melupakan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, orang-orang yang telah mendahului kita. Maka dalam acara haul setidaknya ada tiga hikmah yang kita ambil. Apa? Satu, lid doa, untuk mendoakan. Yang kedua, lil ittiba, untuk mengikuti. Yang ketiga, lil istisfa, untuk minta pertolongan. Tiga ini mungkin akan saya kupas secara singkat. Haul itu intinya satu, doa. Maka di setiap acara haul kita pasti mendoakan tokoh yang kita hauli. Apa pentingnya? Kata Rasulullah, man da'a ala maghfurin ghufirullah. Barang siapa yang mendoakan orang yang orang itu diampuni dosanya oleh Allah, maka orang itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira, maaf ya, para ulama, para kiai dengan para pejahat, para penjahat, orang-orang yang nakal, kira-kira doanya lebih dekat mana yang diampuni oleh Allah? Kiai apa penjahat? Kiai apa penjahat? Kalau kita mendoakan kiai, insya Allah diijabah oleh Allah dan maka dosa para kiai diampuni oleh Allah. Kita yang mendoakan para kiai yang telah diampuni dosanya oleh Allah, kita juga akan diampuni oleh Allah. Ini satu. Yang kedua, lil iqtida. Iqtida itu apa? Iqtida itu mengikuti jejak. Maka biasanya di haul masyayikh di Jawa itu biografi kiai yang kita hauli dibacakan. Apa tujuannya? Untuk kita ikuti. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menceritakan sejarah para nabi. Nahnu naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Allah menceritakan sejarah para nabi-nabi terdahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Allah menceritakan sejarah para nabi terdahulu? Linuthabbita bihi fu'adak, agar hatimu semakin teguh. Kisah perjuangan biografi Kiai Nur Halim. Maaf, saya sudah terbiasa Nur Khalis. Karena di pondok pesantren dulu namanya Nur Khalis. Walaupun akte kelahirannya ternyata Nur Halim. KTP-nya Nur Halim, tapi di pesantren dulu masyhurnya itu Nur Khalis. Dengan dibacakan biografi Bapak Nur Halim, agar generasi penerus termasuk istri Bunyai dan putra-putranya, ini ada Gus Nasir, ada menantunya Gus Mabruri, dan kader-kader penerus perjuangannya semakin teguh. Bagaimana tantangan Kiai Nur Halim dulu ketika babat perjuangan di sini? Masya Allah, luar biasa, masih hutan berantara sampai yang Gus Karepenae. Gitu. Dulu Pak Nur Halim gak enak senyelum Gus, gak enak. Gak ada yang panggil Gus. Di sini ya, luar biasa sengsaranya. Beliau gak ada yang hormati. Ditolong karo bakul panci, Pak, siapa itu namanya? Saya pernah ngobrol sama bakul panci, bakul yang nolong pertama kali. Ya. Sudah almarhum Pak Haji, siapa itu? Pak Haji Sumbangan, Masya Allah. Sengsara betul. Sekarang generasi penerusnya, terus enteng. Dulu belum kenal bupati, belum kenal camat. Sekarang sudah kenal bupati, kenal wabub, dukungan yang sudah luar biasa. Pak Nur Halim dulu siapa yang dukung? Sampai Masya Allah tiap tahun itu cari baju bekas ke Jawa, termasuk ke pesantren Darussalam. Saya bagian ngumpulin sama nyuci, kemudian digosok, disetrika itu, dibawa ke sini berkarung-karung.
luar biasa. Kita hauli, kita ingat perjuangan beliau agar kita semakin teguh perjuangan kita. Kita iktidal bahwa berjuang itu harus berani menghadapi tantangan. Berjuang harus berani menghadapi ujian. Bahkan kata kiai saya, kiainya Pak Nur Halim, Kiai Fakih bilang begini dalam bahasa Jawa, lek ora dicoba duduk santriku, dicoba ora kuat ya duduk santriku. Itu kata Mbah Fakih. Jadi kalau enggak diuji, enggak saya akui sebagai santri saya, diuji enggak kuat juga tidak saya akui sebagai santri saya. Itu kata Mbah Fakih. Maka alumni Darussalam Sumbersari dimanapun mereka berada harus berani menghadapi tantangan dan ujian. Kalau enggak diuji bukan santrinya Mbah Yevake, diuji enggak kuat bukan santrinya Mbah Yevake. Walhasil kalau ingin diakui menjadi santrinya Mbah Yevake ya harus diuji dan harus kuat. Kalau enggak kuat enggak diakui jadi santrinya. Maka semua kiai santri-santri Mbah Yevake di seluruh Nusantara yang sukses, mereka semuanya pernah menghadapi masa-masa berat, menghadapi ujian-ujian yang berat. Tapi dengan ujian yang berat dan mampu mengatasi semuanya, maka generasi penerusnya ini yang tinggal entengnya dan akan mengambil buahnya. Itu kudu syukur Gus, bendino dipate kae didongakne Bapak ini. Saniki sok kados ngeten iki masyaallah, luar biasa. Inilah yang masuk kita itu tidak. Yang ketiga, maaf saya agak singkat-singkat sedikit. Hikmah dari kaul adalah istisfa. Apa arti istisfa? Agar kita mendapat syafaat pertolongan dari ulama, pertolongan dari orang-orang soleh. Insya Allah Kiai Nur Halim besok di surga bersama para kiai dan guru-gurunya. Kalau kita mau haul, arwah kita sambung. Insya Allah kalau kita ke neraka, insya Allah juga akan ditolong oleh Pak Nur Halim bersama para guru dan kiainya. Sampai sambung Baya Syemasyari Tebuireng, Baya Khalil Bangkalan Maduro, Baya Nawawi Banten, ada sanad keilmuan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya istisfa. Bahkan di dunia ini kalau kita sering doa untuk para leluhur kita, para tokoh-tokoh kita, ini akan membawa keberkahan hidup di dunia ini. Ada kelompok umat Islam tertentu, maaf, yang mengatakan apa arti istisfa itu? Orang mati itu sudah enggak bisa menolong orang hidup. Orang mati enggak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang masih hidup. Itu kata mereka. Saya jawab, orang mati dengan kehendak Allah bisa memberikan pertolongan kepada orang yang masih hidup. Apa contohnya? Maaf. Semua yang hadir ini mungkin pernah mendengar ceramah atau pengajian dalam acara Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj pertama kali oleh Allah diberi beban kewajiban sholat 50 waktu, bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu. Kalau satu waktu itu 2 rakaat, berarti 100 rakaat. Setelah turun ke langit 3 ketemu Nabiullah Musa alaihissalam, dinasihati oleh Nabiullah Musa alaihissalam agar Rasulullah kembali kepada Allah minta keringanan, minta dispensasi agar dikurangi, karena kalau 50 waktu jelas umatmu tidak kuat, umat saja tidak kuat, padahal umat saya itu orangnya besar-besar, gede-gede, kuat-kuat, umatmu itu kecil-kecil, mungil-mungil seperti ini, mana mungkin kuat 50 waktu, uang kita 5 waktu saja kadang masih teledor. Akhirnya Nabi Muhammad kembali kepada Allah minta keringanan, lalu diturunkan menjadi 45 waktu. Turun ketemu Nabi Musa lagi, disarankan lagi untuk minta keringanan lagi, naik lagi, akhirnya diturunkan lagi 5, dan terus begitu sampai berkali-kali, terakhir sampai 5 waktu. Sudah 5 waktu itu pun Nabi masih disarankan oleh Nabi Musa, Muhammad sama minta keringanan, 5 waktu tidak kuat umatmu. Kata Nabi Muhammad, aku sudah mampu menghadap Allah, masa dari 50 tinggal 5, masih ngeyel aja minta dikurangi. Sudahlah, kuat gak kuat, ini saya coba akan saya lakukan. Dan alhamdulillah umat Muhammad kuat. Coba,
Kita sholat hanya 5 waktu. Itu jasanya siapa? Jasanya siapa? Nabi Musa kan? Andaikan tanpa Nabi Musa kita sholat sehari semalam 50 waktu. Ayo dosol tenang. Ini jasanya Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat ribuan tahun sebelum Rasulullah Isra Mi'raj. Sekarang menjadi 5 waktu atas jasa Nabi Musa. Berarti umat Muhammad seluruh dunia itu terkena jasa Nabi Musa. Orang yang sudah wafat. Bisa enggak berarti orang mati memberikan pertolongan kepada orang hidup? Dalam Al-Quran ada kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah. Kisah Bani Israel. Ketika Bani Israel rame, sengketa, geger tentang pembunuhan seorang, ada orang kaya yang dibunuh, dan siapa pembunuhnya tidak jelas, akhirnya geger, dan seterusnya, akhirnya diperintahkan menyembelih sapi, kemudian mayit yang sudah, yang dibunuh itu, dibungkar kuburnya, kemudian dicambuk, atau dipukul pelan-pelan dengan ekor sapi yang telah disembelih. Lalu mayit itu bisa hidup kembali dan mengatakan, yang membunuh saya adalah si Fulan, ini orangnya. Akhirnya gegeran rame-rame di kalangan Bani Israel menjadi tentram. Atas pertolongan siapa coba? Orang mati apa orang hidup? Berarti orang mati bisa menenteramkan situasi, menjadi kondusif. Atas kehendak Allah. Karena orang-orang yang mati bisa bertasarruf atas kehendak Allah. Saya ingat ketika Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, dalam kitabnya Ahkamu Tamannil Maut, itu menerangkan sebuah hadis yang hadis itu isinya hadis sahih. Idza bukila ahadukum ala ahad ala akhihi falyuhassin kafana. Ini hadis sahih. Ketika salah satu antara kalian ini mendapatkan kepercayaan merawat jenazah temannya, maka hendaknya ia mengkafani temannya dengan kafan yang baik. Maaf, kalau mengkafani mayit, jenazah, jangan kafan yang warna-warni. Kafan yang baik adalah kafan yang berwarna putih. Dan kafan yang betul-betul bisa menutup aurat, syukur kafan yang baru, bukan bekas. Jadi siapa yang mendapatkan kepercayaan merawat jenazah saudaranya, maka hendaknya dia mengkafaninya dengan kafan yang baik. Ketika Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan hadis ini, Muhammad bin Abdul Wahhab itu menceritakan hadis bahwa pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada seorang sahabat yang istrinya wafat. Ketika istrinya wafat, dikafani dengan kafan seadanya. Mungkin selambu, mungkin sarung bekas, pokoknya kafan seadanya. Setelah dikubur, malam hari sahabat yang istrinya wafat ini mimpi ketemu ahli kubur saling berziarah. Para wanita-wanita ahli kubur saling berziarah. Setelah ia amati, ternyata istrinya tidak ikut ziarah. Sahabat ini tanya kepada wanita-wanita itu, wahai para wanita, bukankah kalian semua satu kuburan dengan istri saya? Jawab wanita-wanita itu, iya benar pak. Kenapa kalian semua berziarah istri saya tidak ikut? Kata wanita-wanita itu, istri bapak tadi sudah saya hampiri, saya ajak ziarah, dia enggak mau karena bajunya buruk. Mereka kafani elek, bekas. Jadi wanita itu lek lambini elek, gak patek gelem ngelencer niku nurun ahli kubur.
Iya. Bu. Jenengan kalau bajunya baru bagus pede enggak? Kalau bajunya jelek? Malu enggak? Ikut ahli kubur. Ini istrinya sahabat ini karena bajunya jelek, kafannya jelek, dia enggak jarang enggak mau. Malu katanya. Setelah wanita ini cerita kepada sahabat ini, lalu bangunlah dari tidur dan sahabat ini langsung menangis terseduh-seduh. Ya Allah, getut, kecewa. Ngapain istri saya kafani kafan apa adanya? Kalau tahu begini pasti aku belikan kafan baru. Nangis dia. Akhirnya sowan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, istri saya wafat ya Rasulullah, ya, kemudian saya kafani dengan kafan apa adanya. Ternyata tadi malam aku mimpi ahli kubur, para wanita-wanita ahli kubur sama berziarah, istri saya gak ikut ziarah. Saya tanyakan kepada wanita-wanita itu, katanya istri saya diajak gak mau karena dia malu kafannya jelek ya Rasulullah. Terus bagaimana agar istri saya itu bisa berziarah bersama teman-temannya di kubur ya Rasulullah? Saya kasihan istri saya. Kata Rasulullah, cari orang yang sakit keras yang kira-kira mendekati wafat. Lalu cobalah nego dengannya, kalau mati titipkan kafan yang baru kepadanya. Ini nego dengan orang sakit. Carilah orang ini keliling-keliling, ternyata ada salah satu sahabat Ansor yang sedang sakit kritis. Dia datang, kemudian bilang, ya maaf wahai saudaraku, aku kesini pertama silaturahim, yang kedua saya ingin iadatul marid, menjenguk sampean sakit, semoga lekas sembuh, alhamdulillah, amin. Yang ketiga, maaf ya saudaraku, andaikan satu saat panjenengan ini wafat, bolehkah aku titip kafan agar kau antar kepada istri saya? Sahabat Ansor yang sudah sakit bilang, apa bisa orang yang sudah mati dititipi paketan kafan? Bukan pegawai JNP. Kata sahabat ini, saya yang perintah Rasulullah wahai saudaraku. Wah, Rasulullah, iya kalau begitu. Para sahabat itu kalau sudah perintah Rasulullah, tidak pernah dipikir, mesti langsung sami'na wa ata'na. Akhirnya datanglah ketika sahabat Ansor ini wafat, datanglah lelaki ini dengan membawa kafan baru yang sudah dikasih minyak wangi za'faron warna kuning. Kemudian datang kepada istrinya, bu, maaf bu, saya mau titip kafan ini, tolong ini masukkan ke kafan suami panjenengan. Loh, kenapa? Biar diantar ke istri saya. Loh, apa bisa? Sudahlah bu, gak usah banyak bicara, saya sudah negosiasi, sudah oke kok, sudah deal. Sudah deal. Dan ini perintah Rasulullah. Oh begitu, ya kalau begitu. Akhirnya kafan yang baru, yang ada minyak za'faronnya, dimasukkan ke dalam kafannya mayit ini. Ternyata setelah sahabat Ansor yang wafat ini dikubur, malam harinya lelaki tadi mimpi lagi, ketemu wanita-wanita ahli kubur sama berziarah, dan istrinya sudah gabung berziarah dengan menggunakan kafan baru dan ada bekas minyak za'faron warna kuning yang berbau harum. Berarti paketnya nyampe enggak? Nyampe enggak? Nyampe enggak? Nyampe. Tapi sampean jangan nanti kalau ada orang mati dipetung ya. Nanti kalau kami sama mati saya titip ya gedang goreng untuk bapak saya dikubur. Ini berarti orang mati bisa memberikan pertolongan kepada orang yang hidup. Bisa kirim paket. Tapi maaf, terlepas hadis ini sahih atau tidak, yang menulis hadis ini tapi Muhammad bin Abdul Wahab, di dalam kitabnya Ahkamu Tamanin Maut, dan Muhammad bin Abdul Wahab adalah pendiri aliran Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan dan membid'ah-bid'ahkan amaliyah-amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kisah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ketika Syekh Abu Yazid Al-Bustami akan wafat, ini adalah salah satu santri yang nangis. Kiai, jangan wafat dulu Kiai. Ngapain? Saya ingin wafat lebih dahulu. Nanti Kiai setelah saya saja. Loh, kenapa begitu? Oh, ada santri ingin wafat lebih dahulu, Kiainya di belakang saja. Gini Kiai, saya ingin ketika saya mati, Kiai mendoakan saya, Kiai mensolati saya, Kiai mentalkin saya. Kalau Kiai yang wafat duluan, nanti yang nalkin saya siapa? Yang nyolati saya siapa? Saya nggak didoakan oleh Kiai. Makanya biarlah saya yang mati terlebih dahulu Kiai. Begitu loh. Jadi santri itu harus berani seperti itu. Bang Ser yang ngono, Kiai, pengen sedo, ojo riyen, kulo riyen mawon, jenengan kari-kari, ngono loh. Ojo dadi Bang Ser kok jenengan riyen, Kiai pun sepuh kulo sik enom, bojo kulo sik ayu. Ojo ngono rek. Jadi keinginan santri seperti itu, dia ingin mati didoakan oleh Syekh Abu Yazid. Ingin mati disolati oleh Syekh Abu Yazid. Ingin mati ditalkin oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tapi karena saat itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami sudah sepuh, sudah tua, sakit-sakitan, beliau bilang, "Sudahlah, ikhlaskan aku mati terlebih dahulu. Jika kamu ingin saya solati, saya doakan, aku tidak bisa. Tapi kamu akan saya kasih kenang-kenangan serban ini." Serbannya Syekh Abu Yazid. "Ini tolong nanti sewaktu-waktu kamu mati, pesankan kepada istrimu agar serban ini dimasukkan di dalam kafan, kamu bawa ke dalam kubur." Benar, setelah Syekh Abu Yazid sedo wafat, jarak beberapa tahun, santrinya ini sakit keras. Ketika sakit keras, dia wasiat kepada istrinya, "Wahai istriku sayang, ada apa-apa, nanti sewaktu-waktu aku mati, tolong serban ini kenang-kenangan dari Syekh Abu Yazid guru saya, masukkan ke dalam kafan kafanku, masukkan dalam kafanku, ikutkan ke kuburanku." "Oh iya sayang." Ketika santri ini wafat pun, serban itu dimasukkan untuk serbanan. Kemudian ada di dalam kafan. Setelah dalam kuburan, ketika malaikat Munkar Nakir datang dengan suara yang begitu keras dan menakutkan, Munkar Nakir datang mengajukan pertanyaan, "Man rabbuka?" Tidak ngantuk. "Siapa Tuhanmu?" Santri ini langsung ambil serban, kaget. "Sapa pangeranmu?" Dalam bahasa Jawa. Santri itu langsung ambil serban. "Sapa ini? Serban siapa ini?" Lalu ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Dia ganti tanya, "Serban siapa ini?" Malaikatnya lo malaikat kok ditanya serbannya siapa ini? Ya enggak tahu tuh malaikat. Malaikat bingung. Seumur-umur saya tanya kepada ahli kubur siapa Tuhanmu, dijawab dengan jawaban serban siapa ini, ya baru kali ini. Orang ini kok aneh, bingung malaikatnya. Karena bingung, munajat kepada Allah, "Ya Allah, ini ada salah satu hambamu yang aneh. Saya gak bisa memberikan keputusan ya Allah. Karena dia saya tanya siapa Tuhanmu, genti dia tanya kepada siapa, ini serban siapa? Aku gak tahu ya Allah, ini gimana, diapain orang ini?" Kata Allah, "Balik lagi ke sana dan tanya itu hamba itu." Pertanyaannya diganti, "Surban siapa itu?" Begitu. Akhirnya malaikat Munkar Nakir pun kembali dan tanya, kita nonong boleh kaison jawab. Kemudian tanya begini, "Surban siapa itu?" Jawab si mayat, "Ini surbannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami." Duh. Kalau ditanya sudah bisa jawab dan benar kan sudah aman kan? Malaikat ini balik kepada Allah, "Ya Allah, dia sudah bisa jawab ya Allah, gimana jawabnya?" Dia jawabnya, "Surban Syekh Abu Yazid Al-Bustami." Loh, kalau begitu, datang ke kuburan Abu Yazid Al-Bustami, tanya Abu Yazid, "Apakah benar pernah memberikan surban kepada si fulan itu?" Malaikat ini pun datang ke makam Syekh Abu Yazid,
kepada makam Syekh Abu Yazid Al-Bustami dan menanyakan, benarkan kalian pernah, saudara pernah memberikan sorban kepada orang yang namanya Nasir? Oh benar ya, benar. Alhamdulillah. Akhirnya malaikat kembali kepada, ya Allah, benar katanya Abu Yazid pernah kasih serban Nasir yang sekarang ada di kuburan itu. Oh gitu. Kalau sudah benar jawabannya, ya sudah, dan gak usah ditanya lagi. Aman dia dari siksa kubur. Itu Masya Allah. Makanya ahli kubur pun bisa memberikan pertolongan kepada orang yang masih hidup atas kehendak Allah. Maka kita terus sambung kepada ahli kubur yang solih-solih, yang alim-alim, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita istisfa, mencari pertolongan kepada Allah dengan lantaran mereka, dengan lantaran orang-orang yang solih. Maka inilah terus diajarkan oleh ulama Nusantara, oleh ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ajarannya walaupun nampaknya sepele, semua ada dasar. Maaf, ini yang dari Jawa juga banyak ya. Mayoritas Jawa. Gilingan teng Jawa lek nek wong mati. Di Jawa itu kalau ada orang mati, biasanya setelah mayit dikubur, dimakamkan, itu orang Jawa itu biasanya bikin ambeng. Ambeng itu kadang ada jenangnya yang namanya jenang abang. Nggih. Niku lek ngen kula jenenge ungkur-ungkuran. Kalau di Jombang mungkur, ambeng mungkur. Kalau di Malang ambeng pungkur. Jadi setelah memberangkatkan jenazah sudah selesai, ada tamu beberapa yang masih tersisa di rumah, itu dikasih hidangan ambeng tumpeng yang di situ ada jenang abangnya, biasanya begitu. Itu kalau di Jawa. Itu saya sering diejek oleh kelompok orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu katanya budaya Hindu-Buddha. Saya ingin tahu, mana ada Hindu-Buddha selamatan ambeng pungkur? Gak ada. Itu gak ada dalilnya. Siapa bilang gak ada dalilnya? Gak ada hadisnya. Ya gak ada, karena hadis itu bahasa Arab. Gak ada dalam hadis bahasa ambeng pungkur. Jenang abang, gak ada hadisnya. Iya, hadis bahasa Arab. Gak ada hadis berbahasa jenang abang. Karena jenang abang itu bahasa Jawa. Tapi ajaran tentang ambeng pungkur dan jenang abang itu ada dalam hadis Nabi. Coba kita lihat hadis Bukhari. Hadisnya sahih. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggal wafat oleh salah satu anggota keluarganya, itu yang takziah banyak, putra putri. Sama tradisi di Indonesia, itu yang takziah cuma putra apa putra putri? Eh? Putra putri kan? Ibu-ibu kalau ada tangganya yang meninggal takziah enggak? Takziah. Bawa apa biasanya? Eh? Bawa beras, ada yang bawa gula, ada yang bawa mie. Bapak-bapak bawa apa? Bawa rokok, dirokok sendiri. Nah, wong Jawa iku lek sing takziah sing wedok akeh, lanange saidik gak apa-apa. Mergo wong wedok iku lek takziah mesti nggowo antul-antul. Nek wong lanang masih akeh kok gak enek wong wedok ya apes wis. Wong lanang niku lek takziah gak tau nggowo antul-antul, mek gundal gandul dong. Nah, ketika yang takziah banyak dan setelah mayit diberangkatkan, semua orang yang takziah putra putri ini sama pulang, kecuali keluarga dekat dan sahabat dekat. Kalau sekarang bahasa sahabat dekat, teman akrab, namanya apa? Gesti. Jadi keluarga Siti Aisyah yang dekat, ya masih berhenti sejenak, nggak langsung pulang. Para bestinya Siti Aisyah pun begitu, masih ngumpul, belum pulang. Ketika keluarga dekat dan para besti masih ngumpul, belum pulang, Siti Aisyah summa amarat biburmatin mintal binatin. Lalu Siti Aisyah itu perintah anggota keluarganya untuk mengambil satu panci dari talbinah. Talbinah itu apa? Talbinah itu susu dijenang, ya, direbus sama kurma.
Kalau kurma dikasih susu kan jadinya kental. Rasanya manis, ya. Warnanya merah karena kurma itu warnanya merah. Itu namanya talbina, muncullah di Jawa yang disebut jenang abang. Jadi jenang abang itu talbina Jawa. Kalau di Jawa ada kurma mahal, atau ada kurma jarang, tidak semua toko ada kurma. Tapi kalau beras di semua toko ada. Agar manis dikasih gula kelapa, warnanya seperti kurma. Untuk gurihnya tidak pakai susu, tapi pakai santan. Kelapa ya, diperas itu. Warnanya seperti susu, rasanya gurih. Akhirnya jadilah jenang abang. Jadi jenang abang itu talbina Jawa. Kalau di Arab ada talbina, di Jawa ada jenang abang. Substansinya kan sama, rasanya manis, ya, lembut, dimakan siapapun juga enak. Setelah talbina jadi, kemudian tumatu bihot sarit, dimasaklah sarit. Sarit itu apa? Jenang dari roti. Roti ini ku dijenang. Kalau roti Arab itu rasanya asin gurih, nggak ada yang manis. Warnanya putih, jadi jenang putih yang rasanya manis, rasanya gurih, asin. Nanti setelah sarit ini jadi, maka ditumpah di dalam, ditaruh di talam, kemudian dikasih jenang merah. Maka di Jawa muncullah namanya jenang merah putih yang disebut jenang sengkolo. Jadi jenang sengkolo yang ada di Jawa itu sebenarnya itu warisan Arab juga. Itu ada hadisnya, cuman kalau di sana itu bahannya apa itu kurma sama susu, kemudian yang putih itu bahannya roti, hanya roti pakai air dijenang warnanya putih. Kalau di Indonesia jenang putih dicampur jenang merah namanya jenang sengkolo. Setelah itu jadi disuguhkan para keluarga dan para teman-teman Siti Aisyah yang belum pulang. Dan Siti Aisyah berkata, Kulna ya Nisa, wahai ibu-ibu, mari jenang ini dimakan bareng-bareng. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu mujimmatun li fu'adil marid wa tadhabu bi ba'dil hazan. Wahai Pak Ibu-ibu, mari jenang ini dimakan bareng-bareng karena aku pernah dengar Rasulullah berkata, talbina jenang merah itu mujimmatun li fuadil mari, menyenangkan hatinya orang yang sedang sakit, wa tadhabu bi ba'dil hazan, dan menghilangkan sebagian susah, paling tidak bisa meringankan beban bagi orang-orang yang sedang susah. Maka kalau di Jawa, iku lek susah-susah, selametane jenang sengkolo. Kalau ada orang sakit, dibikinkan jenang bubur, jenang sungsum. Kata Rasulullah, at-talbina mujimmatun li fuadil marid. Itu menyenangkan hatinya orang yang sedang sakit. Maka amalan ulama Nusantara, walaupun kelihatan sepele, kelihatannya seperti murni budaya Jawa, murni budaya Nusantara, ternyata dilacak itu ada dalilnya dalam hadis-hadis Nabi. Dan banyak amaliah-amaliah yang lain, kalau dirujuk hadisnya, pasti ada dasarnya di sana. Makanya kita harus yakin dan mantap mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wa Jamaah. Inilah ajaran yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak berlebihan kalau ulama-ulama Mesir mengapresiasi umat Islam Indonesia. Grand Sheikh Al-Azhar Mesir itu pernah mengatakan begini, kalau Anda mencari ilmu hadis silahkan datang ke negara kami, mencari ilmu sunnah, mencari ilmu Al-Quran silahkan datang ke negara kami, mencari ilmu fikih silahkan datang ke negara kami, mencari semua disiplin ilmu agama Islam silahkan datang ke negara kami. Tapi kalau kalian ingin mengimplementasikan semua ilmu-ilmu itu, kalian harus datang ke Indonesia. Karena benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya ada di Indonesia. Apa yang diamalkan? Makanya Indonesia ini pun negara Islam yang paling damai di seluruh dunia. Negara yang berpenduduk mayoritas Muslim paling damai
seluruh dunia adalah Indonesia. Kenapa? Karena yang dominasi umat Islam yang mendominasi di Indonesia, mereka berlandaskan atau mengikuti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba di negara-negara lain, antar umat beragama, antar etnis perang terus. Bahkan sesama muslim hanya beda akidah, beda pendapat, tidak sering terjadi pertumpahan darah. Indonesia tidak pernah, alhamdulillah. Berikutnya untuk pesantren, Bapak Ibu sekalian, sampean sangat beruntung putra-putrinya dimasukkan di lembaga pesantren Al-Muhajirin. Pesantren itu ibarat layar, ibaratnya kapal Nabi Nuh. Insya Allah dalam situasi zaman yang sudah seperti ini, tiada lembaga pendidikan yang paling tepat untuk anak-anak kita kecuali di pondok pesantren. Anak saya 4 semua di pesantren. Yang 2 sudah lulus S1 di pesantren dan ini akan melanjutkan S2. Yang nomor 3 baru daftar kuliah tahun ini. Semua di pesantren. Pesantren kita semakin keren. Karena di semua pesantren besar sekarang sudah lengkap pendidikannya, lembaganya sampai di perguruan tinggi. Apa nilai plusnya? Kata Bu Nyai, lembaga yang mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah itu tidak ada yang bisa diandalkan kecuali pondok pesantren. Pendidikan karakter yang paling tepat adalah pondok pesantren. Di pondok pesantren itu anak-anak kita bisa menjadi pintar dan berakhlakul karimah. Kalau toh terpaksa tidak bisa menjadi pintar karena memang IQ-nya sangat lambat, terbatas, minimal menjadi anak-anak yang soleh karena memiliki akhlakul karimah. Saya sering membedakan antara pelajar pesantren dengan yang di luar pesantren. Kalau saya datang di luar pesantren, mungkin murid-muridnya lembaga itu ketemu kiai atau ketemu orang tua ya biasa, jabat tangan biasa, ketemu biasa. Tapi kalau di pesantren, ketemu kiai, ketemu guru, ketemu orang tua, pasti menundukkan kepala begini. Ada sarjana dari Belanda mengadakan penelitian Islam di Indonesia. Ketika datang di kampus-kampus, termasuk juga datang di Unisma Malang, kemudian datang ke pesantren, ternyata beda. Ketika di kampus Unisma itu kampus milik NU. Tanya, ruang rektor itu di mana, Mas? Kata mahasiswa, oh itu sebelah sana ya. Nah itu sebelah sana, kemudian agak ke kanan dikit. Oh iya, terima kasih. Tapi ketika ke pesantren Seratri di bawah asuhan Kiai Mahfud, dia tanya, rumahnya Kiai mana, Mas? Ini, Pak. Ternyata beda. Kalau mahasiswa, pelajar yang tidak pernah belajar di pesantren, kalau menunjuk rumahnya pimpinannya, rektornya, itu sana, itu. Tapi kalau santri, gak mungkin itu. Tapi gimana? Kan sudah beda. Santri itu nunjukin rumah kiainya aja gak berani. Gini tuh gak berani. Tapi begini. Itu baru rumahnya. Belum dengan kiainya. Kiainya yang mana? Gini, gak berani. Tapi kalau di luar pesantren, Pak Wabuk yang mana? Itu orangnya yang pakai batik itu loh. Tapi kalau santri gak begitu Pak Wabuk, yakin gak? Pak Wabuk itu yang mana tuh? Ya maaf, yang pakai batik itu. Ini akhlak. Ini yang tidak dimiliki di luar pesantren. Maka saya pendidikan fanatik. Anak saya sekolah harus ada di lingkungan pesantren. Anak saya kuliah harus ada di lingkungan pesantren. Di samping intelektualnya, kena akhlaknya, kena. Karena anak yang membanggakan hati orang tua itu bukan sekedar anak yang pinter, tapi anak yang berakhlakul karimah. Sama dia anak pinter kaya apa tapi yang gak plei, cara Jawa Timur. Pinter tapi gak berakhlak, susah enggak?
apa mana goblok gak berakhlak, luwes susah. Tapi teman-teman zaman dua anak pinter kan dua akhlak susah. Anak sampean bodoh tapi akhlaknya apik, yang ati sih tentrem ayem. Dulu waktu anaknya masih belajar, itu yang dibanggakan oleh orang tua itu yang pinter-pinter. Anak yang pertama itu pinter sekolah ranking terus kuliah beasiswa. Katut bidik misi. Kesana sini ceritain anaknya yang pertama. Anakku yang pertama luar biasa sekolah ranking terus, selalu dapat penghargaan, selalu dapat piagam. Sampai kuliah beasiswa dan alhamdulillah sekarang sudah S2 juga beasiswa. Wah, yang diceritakan yang pinter terus, yang goblok gak pernah diceritain sama sekali. Dan aku yang kedua gimana? Jangan bilang, jangan ngomong anak saya yang kedua, sedih saya. Masya Allah, gobloknya gak karuan ini. Sedih aku ngerasain anakku sih nomor lu. Goblok, masa tiap sekolah gak pernah lulus itu. Nah terus sekarang ya daripada nganggur saya suruh ngaji di Gus Nasir sana. Tapi nanti kelak kalau anak-anak kita sudah dewasa, kita akan berbeda cara berpikir. Gimana kabarmu anakmu dulu yang pinter? Oh gak usah ngomong nih kuih, sedih lagi. Biar dilem-lem saya juga oleh diomong nih. Jangan ngomongin anak saya yang pertama. Sedih saya kalau ngomong itu, cerita itu. Loh, bukankah dia anak yang pandai? Loh, lah pinternya jelas, pandai, luar biasa. Tapi akhlaknya, Masya Allah, sama orang tua berani itu. Nggak pernah menghargai orang tua. Aku sakit di rumah sakit 10 hari. Dia nggak pernah jenguk. Jenguk sekali aja, nggak bawa apa-apa. Pulang malah bawa oleh-oleh dari orang-orang itu dibawa pulang semua. Bagaimana ekonominya? Ekonominya sukses. Sukses. Tapi dengan suksesnya justru saya menderita. Kenapa? Saya dibuat pembantu. Saya sekarang jadi pembantu anak saya itu. Kalau belanja ke supermarket, ke swalayan, bawa mobil, saya nggak dibeliin apa-apa, malah saya suruh menjadi tukang angkut belanjanya. Di rumah, itu ngomong anaknya, nyuci baju, saya semua itu. Susah pokok ngomong yang itu satu itu. Lah anakmu yang goblok itu gimana? Oh jangan ngenyek ya, jangan hina, itu goblok-goblok korita itu. Untungnya saya masih punya itu. Lah dulu lah ngenyek gak karuan saya itu, jadi untungnya aku biasin goblok loh. Ternyata goblok itu sekali tempo menguntungkan. Bukankah dia bodoh? Iya bodoh, tapi Masya Allah akhlaknya luar biasa. Saya di rumah sakit 10 hari, dia yang nunggu gantian sama suaminya. Yang cuci pakaian saya, yang nyiapin makanan saya, bahkan yang membantu kerja saya, ya anak saya yang bodoh itu. Untung saya punya itu, kalau nggak punya itu gimana saya? Ini bodoh menguntungkan, kenapa? Akhlak. Maka ibu-ibu lagi anak pinter aja bangga teman-teman kondisi. Lagi anak goblok, bodoh aja diloknya teman-teman, aja tinyak teman-teman. Itu kadang-kadang bodoh-bodoh ngerjekani. Bodoh tapi menguntungkan. Ternyata nilai yang sangat berharga bagi kita kelak ketika anak-anak itu sudah dewasa adalah anak-anak yang berakhlakul karimah. Terlebih kalau kita sudah wafat menghadap sang Khalik, sang pencipta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kita harapkan? Hanya anak-anak yang saleh dan salihah. Kalau hanya sukses urusan duniawi anak-anak kita tidak akan membawa manfaat untuk kita semua. Karena tidak mungkin anak-anak yang kaya akan kirim baju yang baik ke kita ke kubur. Tidak mungkin dia akan kirim makanan yang enak ke kubur. Tidak mungkin akan kirim mobil mewah ke kubur. Untuk apa semua itu? Yang kita harapkan adalah doa-doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Ingin anaknya soleh solehah? Ingin anaknya soleh yang solehah? Kalau milih lembaga pendidikan harus benar. Pilih lembaga-lembaga pendidikan yang mengedepankan akhlakul karimah. Pendidikan-pendidikan karakter yang agamanya kuat. Satu, dua. Kalau cari nafkah untuk anak, usahakan yang benar-benar halalan thayyibah. Jangan sampai campur nafkah yang haram. Syubhat saja jangan kalau bisa. Karena kalau anak-anak kita nafkahi dengan harta yang haram, mungkin bisa anak kita pinter, tapi untuk menjadi soleh sulit. Rizki yang halal. Ketiga, doain terus anak-anak kita, bacakan Fatihah setiap malam. Ada kisah nyata di Jakarta, begitu hebatnya doa orang tua. Ada seorang anak itu nakalnya luar biasa, padahal bapaknya itu tokoh masyarakat. Saking nakalnya anak, terkena masalah
tersandung kasus narkoba sehingga ditangkap oleh polisi dan masuk penjara. Kita bayangkan bagaimana orang tua kalau punya anak masuk penjara, padahal dia tokoh masyarakat. Susahnya enggak karu-karuan. Karena susahnya orang tua ini sowan kepada kiai-kiai, saya mohon nasihat dan mohon ijazah kiai. Ada apa? Anak saya masuk penjara karena masalah narkoba, kiai. Ya terus, saya ingin anak saya nanti pulang dari penjara, dia sembuh, dia menjadi anak yang baik, tolong aku dikasih ijazah, kiai. Oh begitu, tolong anakmu bacakan Fatihah setiap malam 100 kali. Akhirnya bapak ibunya tiap malam membacakan Fatihah untuk anaknya 100 kali. Ternyata setelah pulang dari penjara, anaknya tidak sembuh, malah semakin nakal. Dibacakan Fatihah 100 kali, tidak sembuh. Tapi malah semakin nakal. Parah sudah. Karena saking nakalnya, tertangkap polisi lagi dan masuk penjara lagi. Tapi bapak ibunya yakin dengan ijazah dari kiai. Tiap malam tidak berhenti baca Fatihah 100 kali untuk anaknya. Ini gimana Pak? Ya ini kasih ijazah 100 kali, anak saya itu kok gak sembuh, malah semakin nakal, ini gimana ini? Tapi biarlah, walaupun begitu tetap karena ini ijazah kiai, saya baca terus. Bacain terus Fatihah tiap malam 100 kali. Ternyata setelah masuk penjara setahun kemudian, bapak ibunya itu ketika jalan-jalan kemudian di Jakarta di kota besar, mampir sholat jamaah di sebuah masjid besar di Jakarta. Ketika jamaah di masjid itu, bapak ibunya dengar suara yang imam masjid. Dia tidak pangkling. Duh, ini kok suara anak saya? Tapi masa iya? Wong anak saya di penjara. Yang kedua, ini jelas anak saya suaranya. Tapi apa mungkin anak saya hafal Quran? Wong anak saya itu tidak hafal Quran. Padahal imam ini yang dibaca surat-surat panjang. Jelas indikasinya itu yang hafal Al-Quran. Terus bimbang. Tapi kalau suaranya jelas anak saya ini. Akhirnya setelah salam, selesai wiritan, sang imam ya, dihadang oleh bapak ibunya di luar masjid. Ketika dia turun dari masjid, dilihat oleh bapak ibunya, ternyata betul anaknya. Anakku. Anak pun memandang ibunya. Ibu. Rangkulan erat. Masya Allah, cucuran air mata anak dan ibu. Tidak bisa dibendung. Oh anakku, oh ibuku, Bu, maafin saya Bu, selama ini saya bikin susah Bapak dan Ibu. Saya jadi anak yang durhaka Bu, tolong maafin aku Bu ya. Oh ya anakku, engkau selalu aku doakan tiap malam dengan bacaan Fatihah 100 kali. Senakal apapun kamu nak, tetap anak ibu dan ibu tetap ridho dan ibu tetap mendoakan nak. Alhamdulillah ibu, dengan doa ibu saya mendapat anugerah yang luar biasa Bu. Apa nak? Aku kaget nak ketika aku dengar seorang imam baca Al-Quran dengan bagus, bacaannya suaranya bagus. Aku yakin ini adalah anakku, tapi aku juga janggal nak, aku bimbang. Mana mungkin anakku hafal Al-Quran, padahal anakku hidup di penjara. Iya betul ibu, aku hafal Al-Quran Bu, barokah doa ibu. Gimana kau bisa hafal Quran nak, hidup di penjara? Masya Allah Bu, saya masuk ke penjara yang kedua itu betul-betul anugerah dari Allah. Tidak seperti yang pertama. Kok bisa? Saya ke penjara yang kedua kali itu, saya satu kamar dengan pegawai KUA Bu. Saya satu kamar dengan kepala KUA. Loh, kok kepala KUA bisa masuk penjara? Iya Bu, dia tertangkap basah Bu, kena OTT. Tapi orangnya alim, orangnya pinter Bu, dia hafal Al-Quran. Akhirnya saya dinasihati terus Bu, akhirnya hatiku jadi lunak.
Dan saya diajak menghafalkan Al-Quran di ruang penjara. Dan alhamdulillah Bu, dengan barokah doa Ibu, saya menghafalkan Al-Quran di penjara. 1 tahun saya hafal dengan baik. Setelah saya hafal 1 tahun saya akan keluar. Ternyata ada sebuah masjid besar yang kebingungan cari imam yang hafal Al-Quran. Lalu saya lah dipanggil, langsung dijemput di penjara, dibawa ke sini, dan saya sekarang resmi menjadi imam masjid ini Bu, untuk 5 waktu. Alhamdulillah. Ini kulo doa seorang ibu. Panjenengan punya anak seperti apapun nakalnya, jangan berhenti doa, jangan pernah putus asa. Dan kalau kalian sudah mendoakan kepada anak kok nampak tidak berhasil, jangan berhenti. Semua butuh waktu. Memang ini nampaknya anak ini semakin nakal, akhirnya masuk penjara, itu adalah pilihan terbaik bagi Allah. Kenapa? Kalau anak ini tidak masuk penjara lagi, mungkin dia tidak hafalan Al-Quran, mungkin dia tidak jadi hafal Al-Quran. Termata oleh Allah dimasukkan penjara agar 1 kamar dengan orang yang hafal Al-Quran, dan disitulah punya kesempatan menghafal Al-Quran. Tentu menghafal Al-Quran di penjara lebih cepat daripada di rumah atau di pesantren, karena kalau di rumah dan di pesantren masih terganggu pergaulan, bahkan juga terganggu dengan setan gepeng kata Bunyai. Kalau sudah main HP sudah terganggu, tapi karena ini di penjara full, tidak ada teman bermain, gak ada teman keluyuran kesana kemari, gak ada HP, gak ada apa, full waktunya untuk hafal Al-Quran. Maka Bapak Ibu, kalau ingin anaknya hafal Al-Quran dengan cepat, silahkan hafalan di penjara. Allahumma tuh amin, lebih penjara tenang waktu. Itu doa Ibu, subhanallah. Maka jadi orang tua niku jangan suka membeda-bedakan kasih sayang kepada anak. Anak itu walaupun seperti apapun diridhoi, ridho ibu itu luar biasa. Al-jannatu tahta aqdamir ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ya semoga ini ya dengan acara haflah akhir sana sekaligus haul, para kiai, para pejabat kompak ngumpul semua. Saya itu kalau ada pejabat ngumpul para kiai itu senang. Ya, tidak semuanya daerah seperti di Jawa bisa seperti ini. Walaupun hadisnya itu jelas, sinfani min ummati idza saluka salukan nas wa idza fasada fasadan nas. Kata Rasulullah, ada 2 kelompok dari umatku. Jika 2 kelompok ini sama-sama baik, sama-sama baik, maka umat manusia menjadi baik. Tapi jika 2 kelompok ini sama-sama buruk, maka umat menjadi buruk. Siapa mereka 2 kelompok? Al-ulama wal umara. Ulama dan para pejabat, baik pejabat eksekutif maupun legislatif. Maka kata saudara saya, Ketua NU wilayah Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, masih keluarga itu, dia bilang, tanda tangan pejabat itu lebih efektif, lebih hebat daripada 1000 kalam kiai. Ya gak? Kiai 1000 gembor-gembor, itu Pondok Al-Muhajirin bangun, selesaikan. Bangun, selesaikan. Bangun, selesaikan. 1000 kiai gembor-gembor, paling dapat uang cuma 100 juta sudah hebat. Tapi dengan tanda tangan Ibu DPR atau Bapak Wabub, seret 1 M cair, selesai sudah. Hebat mana sekali tanda tangan dengan 1000 kalam kiai? Hebat mana? Saya baru ke Gorontalo Pak Babu, ketemu Bupati Gorontalo. Beliau ketua P3, ketua P3 Gorontalo, jadi Bupati. Dia dari orang Muhammadiyah, saya dari NU, gak masalah. Karena Muhammadiyah NU sama-sama NKRI harga mati, sama-sama Islam Nusantara, sama-sama pendiri bangsa. Beliau sangat mahabbah, sangat mencintai Kiai Haji Maimun Zubair. Alhamdulillah Kiai, saya sudah pernah sungkem ke Mbah Maimun Zubair itu 2 kali. Loh, Bapak kok bisa sungkem Mbah Maimun? Oh, saya kan ketua P3 Gorontalo. Oh, begitu. Saya sungkem Mbah Maimun setiap bulan. Oh, Masya Allah, luar biasa, Kiai. Kok bisa setiap bulan? Mana saya di sana, tiap bulan saya sowan. Akhirnya nyambung. Nah, teman-teman sana itu ada 1 lahan 1 hektar, ya lapangan seperti ini, dekat SD ada lahan 1 hektar, yang itu milik pemerintah, milik kabupaten, yang sedang digarap oleh teman-teman itu maunya diminta
untuk Islamic Center. Kiai-kiai sudah sering bilang seperti itu, tapi pejabat pemerintah kabupaten masih diam saja, nggak ada respon sama sekali. Ketika bupati datang ngomong saya nyambung, saya langsung bilang, Pak, mumpung saya jadi pejabat, mumpung panjenengan jadi pejabat, pejabat itu luar biasa. Pejabat yang adil, yang peduli dengan rakyat, itu besok di akhirat mendapat tempat yang sangat khusus, yang sangat istimewa. Mendapat dhil, yaumala dhilla illa dhillu. Mendapat tempat bernaung, tempat berteduh di saat tiada tempat bernaung kecuali tempat bernaungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya adalah pejabat yang adil, yang peduli kepada umat. Oh begitu ya? Iya. Tolong mumpung Bapak berkuasa, umat apa itu, staf Bapak yang radikal-radikal, tolong itu dimutasi di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Oh itu sudah saya lakukan. Sip. Cuman mereka kalau puasa mentolongan rakaruan ya, itu harus tegas itu. Nanti kalau di tempat-tempat strategis bahaya negara ini, itu membahayakan negara, bukan hanya membahayakan Islam tapi negara secara keseluruhan. Kalau kena orang-orang radikal PJMN itu, Persatuan Jenggot Morat Marit, ini yang radikal itu sudah saya mutasi pelosok-pelosok. Setuju, mumpung Bapak berkuasa, saya doakan surga tempat sampean. Alhamdulillah dia. Terus tolong ya, demi kekuatan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, baik NU maupun Muhammadiyah di sini, tolong ini teman-teman ini mau bikin Islamic Center untuk sebagai wahana pemersatu di sini. Tolong dibantu, siap. Kalau siap bantu tolong. Itu tanah 1 hektar berikan itu, hibahkan untuk. Oh iya iya, siap. Akhirnya waktu ceramah dia bilang, lahan 1 hektar untuk Islamic Center, saya berjanji tahun ini sertifikat turun. Sip. Yai bengok-bengok tok. Yo gane apa-apane. Nah aku sing muni, sertifikat tahun ini turun. Sing ngedukne sapa? Iku teke 1000 kiai ceramah gak mandi. Tapi lek bupati wis ngono, teken jret, selesai enggak? Selesai enggak? Ya pejabat seperti ini yang besok mendapat gel yaumala dhilla illa dhillu. Gunakan kekuasaan dan kesempatan untuk kemaslahatan. Mumpung kita punya posisi, Pak DPR, Bu DPR sama. Saya sudah ngobrol sama Bu DPR tadi. Teman saya itu ketika mau jago DPRD tingkat 2 kabupaten, saya doakan enggak jadi. Betul itu, yang gak jadi betulan. Jago lagi saya doakan gak jadi, gak jadi lagi. Kenapa? Karena saya bisa notal, bisa nimbang. Kalau kalian hanya DPRD tingkat kabupaten, mau kiprah apa kamu? Hah? Paling-paling cuma cari bagaimana modal bisa kembali, itu aja yang dipikir. Kalau modal sudah kembali, gak peduli kepada umat. Kalau kamu ingin peduli umat, kamu itu sudah pengusaha. Kelola lembaga pendidikan yang kamu miliki sebaik-baiknya. Sisihkan sebagian hasil usahamu untuk lembaga pendidikanmu selesai. Akhirnya dia jago daftar menjadi ketua partai. Saya dukung, karena ketua partai lebih kuasa daripada anggota fraksi. Akhirnya jadi ketua partai. Setelah jadi ketua partai, dia minta doa itu saya, mau nyalek di PRRI. Oke, saya doakan, saya dukung. Alhamdulillah jadi. Dan sekarang perjuangannya sudah luar biasa. Hampir setiap tahun beli tanah pribadi diwakafkan untuk lembaga pendidikan. Tiap tahun mencarikan dana ya miliaran tiap tahun untuk kepentingan umat, untuk kepentingan pendidikan termasuk pondok pesantren, TPQ dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lain. Dia berjuang luar biasa karena anggota DPR RI, DPRD tingkat kabupaten. Gak ini apa-apa nih, jalui proposal, gak tahu metu, arep tak wei itu, gak ini sing tak wei nih, gak tak wei tim sukses mundat-mundat terus, wis mumet. Dalam wilayah wis rodok telus ya, sedikit agak basah. Ya semoga ini kekompakan ini terus dijalin ya. Idza soluka solukannas, pejabat siapapun mereka.
kalau bersama-sama ulama damai pak. Pak camat ikut cedek ulama damai pak sampean. Aman, selamat, yakin. Insya Allah, muga-muga bareng swarga karo para kiai. Pak camat kita doakan yang swarga bareng-bareng karo para kiai. Kan boleh-boleh saja. Siapa bilang gak boleh? Ini ajaran kita. Kita ulama dan umaro sama-sama kerja, saling bekerja sama dan sama-sama kerja. Kenapa saya bilang bukan hanya kerja sama? Kalau hanya kerja sama tapi yang kerja satu, yang satu enggak kerja, cuman meroyek saja ya naudzubillah. Maaf Bu Nyai, mutamimah. Ya. Proposal ke bupati cair, wakil bupati cair, ke perusahaan cair. Terus Bu Nyainya mengulas santri sak karepe dhewe turu-turu tok. Itu namanya enggak sama-sama kerja. Ya kerjasama, tapi yang satu yang bikin proposal aja, yang satu mencairkan dana. Ya namanya kerjasama, tapi nggak sama-sama kerja. Insya Allah kalau kita sama-sama kerja dan bekerja sama, apa yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga tempat ini menjadi tempat yang barokah. Keluarga Pak Haji Nur Halim, Yai Nur Halim, anak cucunya bisa meneruskan perjuangan, didukung oleh semua pihak. Masyarakat, para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pejabat terus bersama-sama membesarkan pondok pesantren Hidayatul Muhajirin sehingga menjadi tempat yang berkah, menjadi tempat yang betul-betul mampu menggodok kader-kader bangsa, kader-kader agama yang militan, yang cinta akan NKRI, yang selalu membawa kedamaian, selalu membawa kerukunan, kekompakan antar umat beragama. Allahumma amin. Saya juga termasuk kelompok kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Kediri. Saya sering juga ceramah didampingi oleh para pastor dan pendeta, tapi tidak di gereja, di tempat-tempat lain. Dan saya juga menjalin kerjasama bagaimana Kediri itu tetap kondusif, karena Kediri itu istilahnya apa ya, daerah paling tua kan? Daerah paling tua. Se-Indonesia walaupun geger kesro, pokok Kediri aman, insya Allah masih aman. Tapi kalau Kediri itu sudah geger hancur, se-Indonesia jadi sudah. Maka karena keramatnya Kabupaten Kediri, presiden itu tidak ada yang berani menginjak Kabupaten Kediri. Keyakinannya kalau nginjak Kabupaten Kediri mesti protol. Maka Pak Harto 35 tahun menjadi presiden belum pernah ke Kediri, sekali aja belum pernah. Pak SBY enggak pernah ke Kediri. Pak Jokowi sampai sekarang belum pernah ke Kediri. Satu-satunya presiden yang nekat masuk ke Kediri, Gus Dur. Ya perotol tenan. Gus Dur wis diomongi kiai-kiai, "Gus aja nang Kediri, Gus, perotol sampean kok. Copot dadi presiden." Ah, lha presidennya kok dipertahankan? Copot mbok ben panganan apa presiden? Nang Kediri tenan ten Lirboyo, bar kok Lirboyo dilengser tenan ya wis. Maka Gus Dur enggak masalah dilengser, malah sualan cekaknya nanti nyambung presidennya kok. Gak ada jabatan yang harus dipertahankan sampai mengorbankan nyawa. Gak ada jabatan yang harus dipertahankan sampai pertumpahan darah. Itu guru besar kita Gus Dur mengatakan seperti itu. Dilangsir ya wes, buat pak yo PN mau bilang. Yang penting negara tetap tentrem lan rukun. Itulah, inilah politik kita, politik kebangsaan. Yang penting negara tetap damai, tetap rukun, tetap aman. Ini pikiran kiai-kiai NU itu seperti itu. Demi jabatan sampai pertumpahan darah itu aneh apa nih? Jabatan tertinggi di Indonesia enggak ada yang lebih tinggi lagi, yaitu jabatan almarhum. Kalau sudah almarhum sudah enggak ada atasnya. Ini wabuk sudah di bupati, setelah bupati almarhum sudah selesai. Nopat. Guys, kita doakan menjadi tempat berkah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa lembaga pendidikan ini tidak akan sukses dan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Pejabat-pejabat kita sudah memberikan contoh, memberikan dukungan baik moral maupun finansial. Sekarang kita kalau sudah dikasih contoh, tinggal melanjutkan.
demi keberlangsungan dan keberhasilan lembaga pendidikan ini, dari panitia akan mengedarkan serban. Kira-kira siap ngisi, Bu? Siap ngisi? Dipilih dulu yang akan dimasukkan di serban ya. Nggak usah anu, yang panas-panas saja, yang damai dibawa pulang. Yang hijau biru itu kan dingin kan, itu dibawa pulang. Yang merah-merah itu panas, itu tolong dikeluarkan saja itu. Yang panas-panas dikeluarkan. Itu kalau ada, kalau nggak ada ya seadanya. Siapkan dulu, mohon panitia, mana yang itu serban. Siap dulu, ojo melakukan disik, jangan ada yang kelewatan. Kita kasihan. Ayo biar gak terlalu lama, disiapkan dulu tenaganya. Putri, putra, putra. Yang putra, sudah siap? Solawatannya nanti grup rebana belakang ini saja. Suara saya terlalu baik, nanti Bapak Ibu kaget. Subhanul Waton, apal gak? Subhanul Waton. Solawat Nadia apa enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apa enggak? Ya, oke. Ini yang putra mana? Yang putra? Yang putra sini dulu, saya kasih jimat, moga-moga anu. Semoga berkah. Mana yang putra? Sini dulu. Ini ditumbal, dikit aja ya. Yes. Moga siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatan turhibu wa tunashitu. Yeah.
agak siap seadanya. Syair tanpa waton. Allahumma salli ala sayyidina infak panjenengan sedaya makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi jariah yang manfaat dan barakah, menjadikan sababiah hidup kita menjadi berkah, rezeki melimpah, anak cucu kita menjadi anak cucu yang saleh dan salihah. Kita beristiqomah beribadah kepada Allah, sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap kepada Allah, semoga semua mendapatkan gelar husnal khotimah. Al-Fatihah. Jadikan lembaga ini ya Allah lembaga yang barokah, lembaga pendidikan untuk anak cucu kita, lembaga pendidikan yang menggodok generasi-generasi kita yang berakhlakul karimah, yang berilmu, beramal, berprestasi, bermanfaat bagi bangsa, nusa, bangsa dan agama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dunyai lan putra-putranipun mugi dipunparingi sehat walafiat, panjang umur fi ta'atillah, diberi kekuatan lahir batin untuk meneruskan perjuangan para leluhurnya sehingga menjadi generasi-generasi yang benar-benar generasi yang dapat diandalkan oleh dan membanggakan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Taqdilana biha jamal hajat, tutawruna biha min jamal si'at. Atarfa'una biyadaka ala darajat, tubaluna bisul ghayat min jamil khairat, tul hayat wa ba'da mamat. Allahumma anqulna wal muslimin minas syaqawati ila sa'adah, wa minan nari ila jannah, wa minal azabi ila rahmah, wa minal dhunubi ila al-maghfirah, wa minal isaati ila al-ihsan, wa minal khawfi ila al-aman, wa minal faqri ila al-ghina, wa minal dhulli ila al-izzi, wa minal ihanati ila al-karamah, wa minal dhiqi ila al-sa'ah, wa minal syarri ila al-khair, wa minal usri ila al-yusr, wa minal idbari ila al-iqbal, wa minal suqmi ila al-sihah, wa minal sukhti ila al-ridha, wa minal ghaflati ila al-ibadah, wa minal fakrati ila al-ijtihad, wa minal khidlan ila al-tawfiq, wa minal bid'ati ila al-sunnah, wa minal jawri ila al-adl. Allahumma inna ala dinina bid-dunya, wa ala dunya bid-taqwa, wa ala taqwa bil-amal, wa ala al-amali bid-tawfiq, wa ala jami'i dhalika bil-lutfika al-muhdi ila ridha, al-munhi ila jannatik, al-masubi dhalika bin-nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Ghawthah, ya Akramal Akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalal Ikram, ya Dzal Mawahibil Izzam, Nastaghfirul Azim, Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. Allahumma nas'aluka at-tawfiq wa limahabbika min al-a'mal, wa sidq wa tawakkul 'alaik, wa husna dhanni bik, wal gunyata 'amman siwak. Ilahana ya Latif, ya Razzaq, ya Wadud, ya Qawi, ya Matin, nas'aluka ta'ahulan bik, wa istighraqan fik, wa lutfan syamilan min ladunka, wa rizqan wasi'an hani'an mari'ah, wa sinnan tawila, wa amalan salikan fil imani wal yaqin, wa mulazamatan fil haqq wad din, wa 'izzan wa syarafan yabqa wa yata'abbad, la yashubuhu takabburu wa la 'utu wa la fasad, innaka samiun qarib. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, wa jal akhirat kalamina 'inda intihai ajalina qawla. Monggo sareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Thabbit 'ilmaha fi qulubina. Allahumma minna ad-du'a wa minka al-ijabah. Faqad qulta fi kitabika al-munazzal, ud'uni astajib lakum. Da'unaka ya Rabbana kama amartana, fastajib du'a'ana kama wa'adtana, walau kunna zaluman jahula. Fa innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi wa baraka wa sallam. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bisiril Fatihah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wal 'afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, demikian tadi mau'idatul hasanah yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Najmuddin Jamha dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hadirin sekalian, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Namun sebelum saya tutup, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada sahabat Ansor, sahabat Banser, sahabat Pagar Musa, seluruh wali santri yang hadir pada siang hari ini, Om Audio, seluruh warga Desa Membuluh Baru, dan seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Dan akhirnya saya undur diri apabila
dari awal hingga akhir terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwafiq illa aqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Romo Kiai dan Ibu Nyai, kepada Bapak Wakil Bupati dan Ibu beserta rombongan dan tamu undangan VIP, kami mohon untuk berkenan mengikuti prosesi potong pita dan penandatanganan prasasti di Gedung Baru Asrama Putri Ehibah Ponpes Hidayatul Muhajirin.